2022. Untuk selanjutnya adalah serah terima kepemimpinan dari Ketua Dragon Cruiser periode 2020-2022 kepada Ketua Dragon Cruiser periode 2022-2024 terpilih. Kami persilakan. Tepuk tangan. Terima kasih. Dan Deni masih di sini, silakan. Yo ora. Cahalim sambutan dari Ketua Dragon Cruiser periode 2022-2024 yang dilanjutkan dengan pembentukan badan pengurus Dragon Cruiser masa bakti 2022-2024 oleh ketua terpilih. Untuk itu waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia, kemudian pengurus Dragon Cruiser Klaten periode 2020 sampai 2022. Yang saya hormati rekan-rekan Dragon Cruiser Klaten, para penasihat, para sesepuh, rekan-rekan semuanya, mungkin senior dan juga adik-adik saya, ucapan selamat dan ucapan selamat juga pada rekan-rekan yang sudah menjerumuskan saya. Yang pertama tentunya kita ucapkan puji syukur, terima kasih kepada Tuhan kita bisa berkumpul di sini, bisa bersilaturahmi, dan tentunya selamat ini hal yang mungkin belum saya inginkan sebenarnya, tapi dari banyak pertimbangan rekan-rekan semuanya sehingga saya bersedia untuk ikut kembali ini. Nanti akan saya uraikan sedikit demi sedikit pada saat nanti pelaksanaan pemberian helios. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Saya dipercaya kemudian diberikan amanah oleh rekan-rekan semuanya untuk memimpin Dragon Cruiser Klaten. Semoga dengan adanya pengurus yang baru, nanti rekan-rekan punya semangat baru, punya trail baru, dan juga kegiatan yang baru. Mungkin demikian. Mas Rianto, geblong. Banyak. Suhune DC. Mungkin ada, masih ada beberapa acara yang harus kita lalui. Nanti secara detail, secara luas, nanti akan saya sampaikan ketika nanti mungkin kemudian pengurus. Mungkin demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas-jelas tugasnya adalah membuat jalur. Membuat jalur, menjadi leader, menjadi sweeper, nanti menunjuk orang. Jadi ya tiga orang ini nanti yang akan saya pelosok. Mas Mawar, Mas Udin, Mas Mare. Ketika nanti saya membuat jalur, Mas, saya membuat jalur. Nanti Anda yang akan memilih leader siapa, sweeper siapa, Anda yang mikir. Jalur nanti lewat sana, Pak, kalau neng HE nanti mundur ke sana dan lain sebagainya. Saya tinggal ACC. Nanti tim jalur yang akan mematangkan. Kalau ada kesulitan, laporan. Pak, saya butuh orang. Saya enggak bisa harus tiga orang. Nanti laporan. Pak, saya enggak bisa. Tapi penanggung jawab enggak dapat izin. Jalurnya adalah tiga. Enggak dapat izin istri. Dan selanjutnya adalah unit rescue atau SAR. Tugasnya adalah relawan kita keluar. Diutamakan teman kita sendiri, tapi moga-moga enggak dapat bencana. Kita keluar, kita akan kerjasama dengan BPBD, yaitu Mas Budi, Mas Bayu, Mas Maswah, dan Mbak Ana Rofiqoh. Nanti tugasnya relawan. Biasanya ada apel, ada camping, dan macam-macam. Kalau nggak bisa menuju yang lain. Jadi nggak terus ketika ada kegiatan terus orangnya ini aja sudah. Nanti disampaikan aja di grup. Ada undangan seperti ini, nanti kita tuju yang mau nggak. Karena biasa.
bisa hadir dalam malam bersejarah di Keraton Kesempatan. Jadi kita sama-sama kita jaga pertuan komunitas Keraton Kesempatan ini sehingga dapat kembali bersinar seperti Keraton. Terima kasih atas kata-kata dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk hidangan yang sudah disediakan. Madang guys. Yang terakhir Pak, saya pendaftaran masuk mungkin 2 tahun ke depan pemimpinan saya untuk pendaftaran atau anggaran dana yang masuk saya hapuskan. Jadi tidak ada lagi uang apa namanya masuk. Jadi kalau masuk daftar saja isi data sudah selesai. Mungkin itu saja. Nanti anggaran dari mana? Nanti dari masker. Masker di cepat madang. Berpikir tentang